Hai guys, selamat datang di Jalan-Jalan Cuap-Cuap. Nah, kali ini aku tuh lagi di Turki. Dan dari Istanbul aku mau ke Kapadokia. Tujuannya sih pengen naik balon udara gitu. Ikutin ya pengalaman aku untuk naik balon udara. Oh iya, aku ke Kapadokianya itu naik pesawat, nggak naik bis gitu. Balon udara baru semandi nih, kelar mandi dan suara juga masih agak-agak bindeng tapi happy banget gitu ya. Baterai kamera gue sampai habis, memorinya juga sampai hampir habis karena sepanjang tur itu motoin landscape-nya yang keren banget. Jadi pagi-pagi banget kita udah dijemput dengan operator balon udara dan kita bisa lihat persiapannya seperti ini. Tapi yang paling penting, kita harus tahu standar keamanan atau safety-nya ketika naik balon udara. First point, landing time. Okay. Landing time, balloon will going to this side, front side, this side, rear side. I will say to landing position, you are turned to this side, and you can take your black and white side of the basket. This one. Oh. Handling, you like skip position. Okay. Akhirnya kita terbang, bro. It's amazing. Dan kebetulan tuh lagi nyenengin. Sekarang tuh di sini tuh lagi musim semi gitu. Jadi nggak terlalu dingin dan view-nya juga bagus banget gitu karena tanaman tuh mulai tumbuh gitu. Dan aku bilang sini cuacanya bagus banget dan paket lengkap karena selain dapat pemandangan indah, pagi ini tuh kita dapat sunrise yang keren banget dan kita ngelihatnya tuh dari atas balon udara sini. Gila ya, amazing banget pemandangannya. Sebetulnya proses yang paling mendebarkan adalah landing ya, gitu. Takutnya sih nggak pas gitu. Tapi hebatnya tuh kita bisa langsung landing di atas kereta kayak gini tuh. Nah, habis itu si mas-masnya ini ya udah nurunin si balonnya gitu, dikempesin gitu ya untuk memudahkan lah gitu. Dan akhirnya kita satu persatu turun. Nah, habis ini gitu kita ada perayaan. Wow, perayaan apa ya? Nah, lihat nih. Kita bakal buka champagne untuk merayakan keberhasilan kita melihat keindahan pemandangan hari ini. Alah, lebay nih. 3, 2, 1, go!
Begitulah keceriaan hari ini dan pengalaman berharga hari ini. Akhirnya kami oleh si operator balon tadi itu diantar pulang satu persatu menuju hotel sih gitu. Dan pagi ini gila ya, gue seneng banget gitu. Gak tau kenapa. Apalagi ketemu dengan beberapa traveler dari berbagai negara dan gue satu-satunya orang Indonesia. Gitu ceritanya. Jadi ini tiketnya guys. Tiketnya nih. Nama gue Donan, Donan Wahyu Subirat. Tanggal 14. Nah, udah itu kita dapat petunjuk kartu keselamatan kayak gini. Nih, ini penting banget dibaca. Ada berapa bahasa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah itu ya, apa aja yang gak boleh. Gak boleh pakai high heel. Udah itu jaraknya juga harus jauh, 5 meteran gitu dari ini. Nah yang perlu adalah proses landing nih, tadi diajarin. Udah itu naiknya juga gak boleh kayak gini. Loncat ini bahaya. Gitu. Nah udah itu kita dapat snack-snack gitu. Tadi pagi sih belum sempat dimakan, karena kan pagi banget, jam 5 udah dijemput. Mungkin ada yang perutnya kosong ya. Nih dapetnya ini. Aduh gila gitu. Dan hari ini mah sempurna banget. Anginnya juga pas, gak terlalu kencang. Udah itu mataharinya juga bagus. Jadi secara lighting juga di foto keren. Walaupun gak banyak foto gue, tapi gue seneng banget gitu. Pokoknya tungguin aja tulisannya di blog aku ya. Stay tune di jalan-jalan cuap-cuap. Jangan lupa untuk di komen, di like, dan pastinya untuk di subscribe biar gak ketinggalan video-video traveling kece dari aku ya. Terima kasih sudah menyimak edisi jalan-jalan cuap-cuap kali ini. Dan jangan lupa untuk me-like dan memberikan komentar ya di video ini. Kalau ada pertanyaan, silakan aja. Nanti insya Allah aku juga akan bikin tulisan lengkapnya tentang perjalanan ini gitu di blog. Dan jangan lupa juga untuk disambangi blognya aku di www.dananwahyu.com.